Banyak bangsa-bangsa yang iri dengan Indonesia. Iri karena Indonesia tanpa skenario siapa-siapa, hanya skenario Allah. Pada tahun 2020 sampai 2030 akan menikmati bonus demografi yang luar biasa. 70% penduduk Indonesia usianya usia produktif. Itu nggak bisa dibuat sama siapa-siapa dapat itu. Maka bangsa-bangsa yang besar itu semua menoleh ke Indonesia. Indonesia ini akan menjadi gudang manusia yang produktif. Dan kita bisa bayangkan kalau anak-anak muda usia produktif itu adalah anak-anak muda yang kokoh dan kuat imannya kepada Allah. Indonesia alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu dan ini pantas untuk kita syukuri. Adalah satu dari sedikit negara Islam yang masih bisa mempertahankan persatuannya. Jaga itu.